Mohon maaf. Ya. Gue mah dari dulu juga suka cosplay-cosplay. Ya. Mohon maaf. Mohon maaf banget. Gue mau tahu bedanya yang kiri sama yang kanan apa sih, Om? Maksudnya lihat ya, ini kayaknya kalau loncat-loncat pasti nemplok, Om. Emang ini enggak? Kalau ini kayaknya agak ngap deh. Ini kalau ada musik bisa sampai ke sana loh. Iya. Coba musik ya, musik ya. Coba ya. Ini namanya ini kalau ini spider buduk ya. Iya. Oke, enggak sekarang ini. Sekarang kita akan coba kalau mereka satu persatu gayanya kayak gimana sih? Coba. Ya. Mundur. Kita akan mulai dari ke Batman. Itu. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong. Om Batman, ini komunitas dari mana sih? Pakai klipon enggak? Oke. Teman-teman dari mana, Om? Cosplay Jakarta. Itu emang khusus buat cosplay baju-baju superhero. Enggak, superhero aja sih, lebih ke arah semua genre ya. Ada apa aja biasanya? Ada misalnya anime, kartun. Iya. Lalu ada yang US cosplay, itu kayak Batman, Superman, dan lainnya itu masuk US cosplay. Oh. Terus yang paling baru,
nih, game. Ini ya. Sampai ke game. Sampai ke game. Gitu, dan ada lagi. Tapi biasanya nih kalau cosplay ini untuk pertunjukan apa sih? Kayak acara-acara atau biasanya buat apa kebutuhan cosplay? Fleksibel sih ya. Pada dasarnya kita hobi. Hobi. Intinya hobi. Nah, tapi sekarang kalau dari jenis karakter cosplay, yeah, yang paling banyak diminati sama di tempat kamu apa? Hampir semuanya rata sih. Rata, tapi ada nggak yang lagi semua orang berlomba-lomba untuk menjadi cosplay games itu? Games ya, dari karakter games ya? Nah, karena sekarang dengan maraknya game online, jadi... Oh. Emang kalau satu budget kostum berapa sih harganya? Yang paling murah dan paling mahal deh? Paling murah tuh relatif sih ya. Gitu. Tapi yang jelas kita bisa bagi dua, itu ada yang istilahnya armor, kayak gini kan armor dia. Lalu ada yang pakai bahan ya, kayak kain, kayak... Sailor Moon dan Spider-Man. Mas Batman, saya mau nanya mas. Ya. Ini kan kalau ini udah jelas, cosplaynya ada Sailor Moon, baju hitam, Spider-Man, ini Batman juga. Nah yang ini apa nih mas? Saya mau nanya. Dari tadi soal saya bingung. Kalau itu cosplay, kalau ini yang punya kos-kosan. Lo jangan menyepelekan dia. Suatu saat nanti dia akan menjadi tokoh yang sangat terkenal, dikenal banyak orang dengan filmnya Hantu Jembatan 5. Iya, jago. Maaf, melorot. Ya. Hujan, Pak, hujan. Enggak, hujannya di luar, di sini enggak ya. Oke, nah justru gini, sebenarnya cita-cita kita kan dari tadi kan ngomongin cita-cita. Cita-cita. Sebenarnya cita-citanya apa sih mas dari kecil? Jadi Batman sih ya memang. Benar, cita-cita menjadi Batman? Ya, tapi kan selain itu kan cuman kita juga tahulah itu bahwa itu tokoh khayalan ya. Iya. Gitu. Tapi paling enggak dengan pakai kostum ini kita bisa semangatnya bisa tetap ada lah seperti itu. Ya. Oh, cantik. Terlebih lagi kadang juga cosplay itu. Cosplay itu bukan hanya lomba. Kadang kita juga ada kan charity cosplay ke rumah sakit, menghibur pasien. Tara, ngapain sih Tar? Hah? Ngapain sih lu? Nggak, ini lagi mau nanak nasi. Maaf. Ngapain anak nasi iya, sih? Emang buat siapa anaknya? Nggak enak. Kesian anak saya, Bu. Oh. Itu anaknya, Bu. Saya kesian, Bu. Nggak ada orang kesian, bentuknya subur begini. Kesian gimana sih? Gimana kesianannya sih? Kesian. Makannya segini. Tapi Tara, kalau lu emang waktu kecil cita-cita lu mau jadi apa? Kalau gua? Iya. Kalau gua dulu waktu kecil pengen jadi pembalap. Pembalap? Iya dong. Nyetir ya? Iya. Mobil. Nanti kalau anak kamu bolehnya cita-citanya apa? Anak gue sih terserah dia mau jadi anak apa. Anak lu berapa bulan sekarang? Sekarang udah 3 bulan. Oh jadi dia foto-fotonya? Sweet. Wah, lucu banget. Iya. Anak kamu ngantuk kan ya? Iya memang gitu. Karena dia kegiatannya padat. Kemarin abis Kumon. Iya. Les Perancis. Oh. Abis itu mau ambil Mandarin aku larang. Oh iya. Iya. Ini udah kuliah ya? Udah kuliah tuh nih. Tuh ya. Lucunya sama kayak bapaknya ya. Ikutin ibu. Aku ada artikel. Sebentar, mana artikelnya? Perubahan Tara Budiman setelah menjadi seorang ayah. Apa perubahannya? Bisa dilihat? Gak ada. Sama aja. Apa perubahan mungkin dari karakter atau dari kesabaran? Dari karakter, lebih bersyukur lagi terhadap hidup. Dimana sekarang udah mikirinnya udah bukan mikirin tentang diri atau istri doang. Kemana-mana harus mikirin kalian juga. Gimana caranya supaya aman dan nyaman buat anak sendiri. Mohon maaf Pak, saya mau nanya. Bapak? Hujan, takut hujan. Kan ada istilah sedia payung sebelum hujan. Iya. Udah lah, tenang aja. Gue kalau lagi syuting hujan gini, gue jadi panik belum angkat jemuran deh, Oma. Jadi manis, sekarang ini di luar studio itu lagi hujan. Lu gak usah panik. Sekarang suka begadang, ngurusin anak? Kalau begadang udah enggak, jadi back to back sama istri ganti-gantian. Gitu. Apa sih? Maaf Om, ya. Itu bocor, saya payungin. Gak usah, udah sini aja, udah diam, dari sini. Oma, si Wendy tuh gak sabar kalau ngeliat hujan pengen ngojek payung lo kan. Lumayan ya. Lumayan tambahan. Oke, Gun, sekarang gue tanya sama lo. Gue mau ngeliat bagaimana kesabaran lo kalau seandainya lo punya anak ya, yang mereka hobinya memang benar-benar apa? Beda-beda hobinya. Beda-beda. Ya? Oke, siap berdiri. Berdiri, siap orang tuanya Igun. Lu ngasuh mereka, coba gua mau lihat kayak. Ini jadi orang tua. Orang tuanya, ya. Lu istrinya. Istri.
Oke. Okay. Ah. Action. Pak, anak kita mana, Pak? Anak kita. Ini anaknya lagi pada baris. Ayo main, Nak. Main sepuasnya, berantakin rumahnya. Ah, anak papa. Peluk papa, peluk papa. Iya. Oh, minta gendong. Iya. Papa, minta gendong. Aduh, pada apa ini semuanya ya? Iya, sabar ya. Sabar. Minta jajan. Bang, tutup. Lu mau jalan-jalan kemana? Pakai topeng lu jalan-jalan. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang. Saya dari kebersihan, Pak. Kan ya. Sekarang lagi banyak DB, saya boleh nyemprot dulu nggak, Pak? Oh, boleh. Takutnya banyak demam berdarah, soalnya saya semprot dulu ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Fogging! Orang kok. Kaigun, nyanyi dong buat mereka, buat anak-anak, yuk. Coba yuk, Kaigun. Aku adalah... 1, 2, 3, aku adalah anak gembala, selalu riang, tetap gembira. Karena aku ingin bekerja, tetap malas, namun nyala. Teman-teman dari Cosplay. Terima kasih. Pokoknya ini mudah-mudahan untuk adik-adik juga yang ada beberapa yang lagi libur, ini bisa menambah kerinduan juga ya. Oke. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Dan jangan lupa nanti ya, besok-besok ya, untuk nonton Brownies jalan-jalan jam 1 siang ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.